Hey guys, assalamualaikum. What's up? Okay, so welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih kepada like, subscribe, komen baik-baik. Terima kasih banyak. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Okay, jadi hari ni aku tak ada nak buat apa. Aku just nak buat perkongsian yang secara ringkas. Korang pun pernah minta dekat live banyak. Kat sini aku just nak kongsikan aku punya, orang kata apa, rutin harian aku ataupun macam mana keadaan rumah aku. Sebab korang kan cakap rumah aku ni rumah broker bagi. Depan otak kau. Penat-penat aku kumpul duit, usaha. Allah izinkan ada duit bayar rumah sendiri, kau cakap broker bagi. Memang nak kena tampak. Jadi kat sini aku akan tunjuk sikit lah, sikit sebanyak macam mana aku buat apa seharian kat rumah. Tunjuk sikit, house touring sikit. So kalau kau nak tahu, tengok sampai habis. Okay guys, jadi kita pergi ke atas dulu. Hari ni kalau kau nak tahu, hari ni puasa yang ke-10. Hari ni bulan puasa. So sekarang ni pukul 4.25 petang. Okay guys, sekarang ni aku berada dekat tingkat 1. Rumah aku ni 3 tingkat. So kat lantai bawah tadi korang tamu. So ini adalah tingkat kedua dan atas tingkat 3. Jadi sekarang ni aku nak tunjuk dulu. Ni bilik tetamu, tak ada apa pun. Ni kalau kawan-kawan baik aku datang ke, kalau ada siapa-siapa datang ke, akan duduk bilik ni. Dan bilik ni pula adalah bilik yang di mana aku kongsi setup, aku buat live, aku bergembira, aku memenghak idea, semua kat bilik ni. So ini adalah studio aku. So kalau nak tahu macam mana, okay guys, so ni adalah aku punya studio. Kau boleh tengok studio aku biasa je. Mesti tak gempak macam orang lain kan. Orang lain tu baru ya, broker bayar. Ni yang mana aku mampu lah. Kau boleh tengok sini. Ada dua monitor, ni kamera yang kalau aku shoot YouTube apa semua. Ini stand kamera juga. So ni lampu kau boleh tengok. Ni adalah untuk aku nak buat live apa semua benda. So kau boleh tengok kat sini. Kat sini macam ada rak. Plannya rak kat sini. Aku nak susun duit. Tapi sebab apa aku tak buat? Duit tak ada. So aku gantikanlah dengan barang-barang yang macam ni. Aku letak tak barang. Sebab macam aku cakap, plan nak letak duit nak susun-susun. Tapi duit tak ada, aku letaklah barang-barang yang boleh letak. Ni file company, macam apa je kan file company. Di sini kau boleh tengok apa lagi aku nak tunjuk. Ni adalah decoration-decoration sikit. Ini adalah part yang paling penting. Ini adalah investment fizikal pertama aku. Kau tengok ni. Aku ada kad-kad yang total kat sini ada dalam, aku tak ingat total, lebih 10K lah kat sini. Lebih 10K. Aku letak gitu je. Orang tu kata suruh tunggu lagi 10-20 tahun baru aku boleh nak jual balik ke apa kan. So tak apalah. Nama pun investment, tak bolehlah nak dalam tempoh waktu yang singkat. So ini je bilik aku. So kecil je kalau kau tengok video aku ni. Macam kau tengok montage tadi. Ni lampu ni simple je. So kat sini lah aku akan duduk macam ni. Aku akan duduk, aku shoot video kat sini. Dan kadang kalau kau tengok aku bagi signal, kat sini lah yang aku akan duduk. Okey, kalau boleh tengok kat sini, ni respot aku kadang-kadang. Aku letak bawah tu. Ni aku tunjuk macam mana kalau aku bagi signal tu. Aku duduk macam ni. Aku duduk macam ni. Duduk relax kan. Duduk tengok setup, pegang phone. Duduk santai, tunggu. Lepas tu campak kat channel. So, macam tu je lah. Kalau aku lost ke apa benda, tak boleh nak buat apa. Ada juga yang time aku lost tu. Siapa yang ada dalam channel aku, korang tahulah. Aku minta maaf yang mana ada lost tu. Tapi ada juga yang aku banyak sangat buat profit. Dan aku harap daripada dua-dua tu, sama ada profit ataupun loss, korang dapat santai dan manfaat. Okay guys, tu je pasal studio aku. Sekarang ni kita pergi ke tempat lain pula. Okay guys, so ni adalah ruang tamu kat tingkat 2. So ruang tamu ni kadang-kadang kalau macam aku cakap tadi, member-member aku datang, kita akan main PS5 kat sini. Yang kadang kalau aku, tempat aku meeting dengan tim-tim aku, aku akan suruh orang datang sini. So biasa je. Jadi sebenarnya kat tingkat atas ni ada dua bilik. Kat tingkat atas ni dua bilik adalah bilik mak aku dan bilik adik aku. So kalau nak pergi pun tak ada apa. So kita tak payah pergi. Sebab masuk-masuk atas tu dah terus bilik. So tak payah, kita turun bawah. Okay guys, sekarang ni kita kat tingkat bawah sekali. Kat tingkat bawah sekali ni biasa je. Ni ruang tamu aku. Ini adalah meja makan aku. Tapi sebenarnya kalau aku nak bagi tahu, aku nak diskongsikan sikit macam aku cakap. Rumah aku ni rumah 3 tingkat. Bila rumah 3 tingkat ni, berapa orang yang aku duduk kat rumah ni adalah 4 orang. 4 orang tak termasuk dengan pembantu rumah. 5 orang lah kalau sekali dengan pembantu rumah aku ada bibi. Jadi 4 orang ni siapa? Aku, wife aku, mak aku dan juga adik aku. So actually dulu masa aku dah kahwin, pada yang tak tahu aku dah kahwin, aku kahwin dulu aku duduk rumah lain, aku duduk kondo, aku duduk separate asing dengan mak aku. Jadi dah berapa lama dah tak ada apa-apa, dalam 5 bulan macam tu, wife aku pun nak duduk bersama dengan family aku. So aku carilah rumah yang agak besar sebab aku nak letak studio, mak aku lagi, adik aku lagi. So jadi dalam rumah ni adalah 4 orang. Maksudnya aku yang sekali dengan family aku. Family aku semua tak kerja. Wife aku tak kerja, mak aku tak kerja, adik aku tak kerja. Semua ada dengan aku. Faham tak? Begitulah. Orang lelaki ni kita kena belajar untuk bertanggungjawab. Tambah lagi kau dah berkahwin, kau kena ada sifat untuk bertanggungjawab tu. Tambah lagi kau seorang lelaki pula. Tak boleh lah, takkanlah nak makan duit bini. Kita kena usahakan. Ni bukan aku
aku cakap untuk merendah-rendahkan, tapi untuk bagi semangat dan bagi tahu kita sebagai seorang lelaki kena bertanggungjawab, kena berdikari, kena usaha cari rezeki untuk cara keluarga sendiri, tambah lagi kau seorang lelaki. Okay? So ini je, simple je, kecil je rumah aku. Ni apa yang tak adalah mewah macam orang lain, tapi inilah yang apa Allah pinjamkan yang untuk aku jaga family aku. So ini dia. Kau boleh tengok ni meja makan. So ni dapur pun kekecil-kecil je, comel-comel. Ini semua aku beli. Ni rumah ni dulu aku masuk kosong. Ni siapa cakap, aku ada baca komen dekat live, oh rumah broker lah. Apa tak bang? Tak, sumpah demi Allah tak. Ini semua A sampai Z, langsir semua segala benda yang kau tengok ni adalah Allah izinkan aku beli. So ini je lah, kecil je kalau aku nak tunjuk rumah aku. Ni lah tempat paling santai, ni lah yang paling paling seronok ni. Sofa yang bernilai RM10,000. Ha, ni kalau kau duduk, tak pernah lagi orang menang. Baring je memang nak tertidurnya. So ini je lah rumah aku kalau kau boleh tengok. Okay guys, jadi apa yang aku nak cakap kat sini, sebagai seorang trader, aku nak bagi tahu kat sini, kau boleh je untuk jaga kau punya family. As long kau ada kemahuan, kau ada niat yang betul, kau bukan niat dan masuk dalam minat trading nak flat-flat dengan budak McLaren, nak pakai jam Rolex, mindset kau nak tunjuk yang kau hebat, tak. Tapi niat untuk kau nak jaga keluarga kau, niat yang betul, permulaan dengan betul, sabar, hormat progress tu, insyaAllah boleh. Ha, siapa yang kenal aku daripada dulu, aku ni sangat-sangat aku datang keluarga yang sangat sangat daif. Ha, tapi aku niat untuk jaga keluarga aku dan alhamdulillah Allah izinkan. So ini je, tak adalah mewah macam orang lain. Kalau rumah yang lain tu sampai 4 tingkat, sampai kereta Lambo parking apa benda, aku tak ada. Jom tengok kereta aku apa. Okey guys, sebelum tu aku lupa, aku nak memperkenalkan Bibik supaya bila aku buat video ni nanti family Bibiknya boleh tengok. Ha, boleh mengubat rindu tu. So jom kita kenal. Okey guys, kita tunggu Bibik kejap. Ini, okay, so ini adalah bibi aku. Ha, namanya Bak Desi. Ha, so daripada Indonesia. Jadi macam aku cakap tadi, aku kongsikan ni supaya nanti family-nya bibi pun boleh tengok kat Indonesia sana. So ni macam aku cakap tadi, dalam rumah ni ada 5 orang termasuklah bibi. Okay bibi, happy. Bibi ada nak cakap apa-apa dengan keluarga? Hai aja. Apa khabar Indonesia? Apa khabar Indonesia? Okay dah, jom kita keluar. Okay guys, so di bahagian laman tepi rumah aku. Tapi rumah ni macam aku cakap, rumah ni biasa je. Ha, kalau tengok cat comot-comot apa semua benda, sebab ni bukan rumah beli, ni rumah sewa, aku sewa. So kalau boleh tengok tu, nampak tu jiran aku tengah bersihkan rumah dia. Bang, okay bang? Okay? Oh. Okay, so ni pula bahagian kereta aku. Macam aku nak tunjuk tadi kereta aku. Ha, kalau boleh tengok, ni adalah kereta mak aku. Kereta ni lah yang masa zaman 2017 tu aku pergi belajar forex dekat KL daripada Kelantan. Ha, mak aku bawa kereta ni yang aku ada cerita kat konten sebelum ni. Mak aku tunggu dalam kereta tu, tu dalam kereta ni. Mak aku tunggu dalam kereta ni, adik aku pun ada. Sebab tu kalau kita orang daripada Kelantan nak datang KL kan macam gerak satu keluarga. Ha, so aku tengah pergi belajar, mak aku dengan adik aku tunggu dalam kereta kat parking. Dan kereta ni juga adalah kereta yang aku. Okey guys, sama balik. Ni adalah kereta mak aku dan kereta ni juga yang kalau masa aku, kalau siapa kenal aku daripada dulu, aku pergi futsal, aku jumpa trader-trader lain, aku main futsal badminton dengan trader, geng-geng trader. Diorang semua pakai GTR, Audi waktu tu. Aku bawa kereta ni. Ataupun aku bawa kereta adik aku satu lagi. Ataupun kalau kedua-dua tak ada, aku bawa motor. Ha, motor. Tapi motor tu aku dah tu motor aku. Aku bagi pinjam dekat staff aku. Kalau kau tengok, itu motor aku bagi staff aku guna. So ini adalah kereta mak aku dan ini adalah kereta aku. Ha, kereta Honda City biasa je. Ha, jadi kalau macam aku cakap tadi, bukannya rumah aku ni gempak yang macam orang lain ada kereta parking GTR, Ford Mustang, Ferrari, McLaren, tak ada. Dia memang sesimple-simple mungkin. Sebenarnya kalau nak tahu sekarang ni hujan ni. Ha, nampak? Hujan-hujan ni pun aku tengah shoot-shoot juga sebab aku handsome dalam waktu hujan. Aku motor dia adalah motor baru sebenarnya. Alhamdulillah Allah yang bagi izin pakai kan. Jadi kalau kau boleh tengok motor aku kat sini, motor Honda ADV160. Ha, mana-manalah cek harga dekat Google. Sebaru je sampai motor ni atas dasar bulan puasa ni, nak pergi tarawih, main Jumaat, aku nak bawa staff aku jalan-jalan sia-sia. Lepas tu aku nak bawa wife aku jalan-jalan, nak beli barang dan yang paling penting aku beli bazar apa semua. Tapi sejak aku angkat motor ni, aku dipandang selek. Ha, sebab dia macam motor abah-abah macam tu kan. Ha, sebab aku bukan apa, aku nak skuter, aku malas nak gia-gia. So aku ambil lah motor ni. Tak apalah, korang komen motor apa kat bawah yang nice-nice untuk aku. Ha, untuk nak konvoy ride-ride ke apa, ha, komen nanti aku akan beli. Ha, ni untuk motor pergi pasar. Ha, macam tu. So ini je lah dia, apa orang kata, kenderaan aku. Ha. Okay guys, sekarang ni aku nak bawa korang pergi rumah staff. Ha, so jadi sebenarnya rumah staff dalam satu taman ni je. Dekat sangatlah, jalan pun sampai. Ha, naik motor pun dekat je. Cuma aku akan pergi naik kereta sebab hujan. Okay guys, so hujan pula, aku bawa dulu korang semua pergi. Dekat je rumah staff ni pun. Ha, tapi saja je lah. Okay guys, aku dah sampai ke rumah staff. Ha, so kat sini aku macam buat surprise lah sebab aku tak bagi tahu dia orang pun aku datang. Okay, so
ni rumah staff aku ni biasa je. Okay, sebelum masuk aku tunjuk dulu. Rumah staff aku ni kalau kau tengok ni adalah townhouse. Kau tengok macam rumah-rumah lain. Dia rumah 3 tingkat. Tapi setiap satu tingkat tu adalah rumah-rumah yang beza. Orang lain. Ha, so parking dia pun maksudnya 2, 4, 6. So parking dia ada 6. Jadi setiap satu rumah adalah ada satu parking. Ha, so ini adalah parking dia orang. Dia parking motor. Ha, ni motor staff aku ni. So kau boleh tengok kat sini tak ada benda gempak pun. Staff aku tak ada pakai lampu ke apa tak ada. Sebab ini adalah rumah yang aku mampu sediakan ni je. Ha, sorry lah. Nanti kalau ada rezeki lebih aku kumpul duit boleh rumah yang lebih baik. Korang sama-sama doakan aku pindahlah rumah yang sebab masa sekarang staff aku berapa orang je pun 6 orang. Ha. Jadi ini adalah tempat yang diorang tinggal dulu. So kita sama-sama tengok dalam dia macam ni lah. Kita tengok. Assalamualaikum. Ah, itu dia. Hello. Okay guys, so ini adalah rumah staff aku. Kau boleh tengok kat sini dah macam PC pun ada. Cuma dulu ada satu lagi PC tapi itulah kehilangan dia ni dirasai sah. Kehilangan dia ni dirasai bukan apa aku punya editor. Aku ada 3 orang editor. Editor pertama, kedua, ni editor pertama ah. Ni editor sebab dia paling awal dengan aku. Editor kedua dan editor ketiga. So editor ketiga ni dia sambung belajar. Jadi dia bawa balik barang-barang dia apa semua tapi dia edit lah. Cuma dia belajar. Sekarang yang ada ni full time. So inilah aku punya tempat staff-staff aku duduk. Okey Syah, selesa ke Syah? Selesa. Selesa. Ini adalah editor pertama aku kalau tengok kat sini. Dia hari ni rush je Syah. Ya. Dia spontan je hari ni. Sekarang ini adalah editor pertama aku. Dia adalah orang selain daripada admin. Admin dulu dengan aku. Admin dengan aku. Lepas tu sekarang editor ni lah yang tolong aku daripada awal. So editor pertama aku. Macam mana Syah? Apa perasaan anda? Betul-betul ngejut ni. Tak prepare lagi. Cuba kongsikan apa perasaan. So far. Nama Basya. Boleh panggil Basya. Ataupun. Dikenali sebagai? Tak ada. Cepat bagi pengalaman. Bagi, apa perasaan kau? Oh, so perasaan dia setakat ni tak setiap pagi-pagi kan datang makanan. Itulah selalu juga Fokio datang bagi makanan semua kan. Itulah tak tahu nak cakap apa sebab memang mengejut. Tak tahu nak cakap apa sebab penuh dengan kebaikan. So ini je kalau tengok yang pegang kamera sekarang adalah editor kedua aku Irfan. So ni tempat dia, ni tempat Basya dan ni tempat editor ketiga dan ni adalah tempat aku punya file manager lah, aku punya market analisa. So dia handle akaun aku dan dia akan handle juga akaun editor-editor ni. So kita jalan sikit, kita tengok. Kecil je rumah ni kalau kau tengok view daripada sini terus dah nampak pintu apa semua. So ini adalah ruang tamu dia orang. Kecil juga, tak apa benda dah macam rumah apa lah, standard lah lelaki kan, bukan rumah perempuan. Memang terjah mengejut. Cuma aku nak cakap kat sini rumah ni pun asalnya kosong. Cuma disebabkan aku nak selesaan untuk aku punya staff, aku masukkanlah barang-barang ni. Semua ni aku beli A sampai Z. Tak ada, semua aku beli. Ni katil pun diorang tukar ni sebab memang takut lah nak masuk. Nak masuk memang takut. So kita tak payah masuk. Kita tunjukkan kat sini je. Ni pun lampu. Ada lampu. Tengok nak cek lampu ada ke tak kan. Kut-kut lampu terbakar. Lasak sangat kan. So kat sini lah rumah dia. So kau boleh nampak secara amnya rumah ni sangat kecil. Dan aku nak cakap bukannya rumah yang macam aku, rumah 3 tingkat sebab aku dengan family. In fact rumah dia orang ni pun kalau staff aku ni bertambah, kemungkinan satu hari nanti mestilah takkan lah duduk rumah ni berapa bilik. 1, 2. Ini bilik air dan ini adalah bilik yang ketiga. Itu pun bilik yang ketiga tu didiami oleh aku punya paksu. Paksu saudara aku. Tapi aku minta maaf, aku tak boleh nak touring semua bilik sebab takut macam masuk rumah hantu. So begitulah. Kau boleh tengok kat sini santai-santai kan. Jadi kadang-kadang dia orang mengaji kat sini. Kadang-kadang dia orang akan ketepikan meja-meja ni, dia akan solat jemaah kat sini. So biasa, staff-staff aku ni memang macam aku jumpa dekat pusat office ni tu eh. Memang happy lah. So ini dia. Tak boleh, aku tadi nak tunjuk apa sangat dekat rumah saya sebab kecil dan simple je. Ulang-ulang cakap, tak ada benda yang gempak pun pasal aku. So kalau korang expect benda daripada aku ni adalah benda yang havoc, benda yang ni, tak, semua adalah benda yang memang start daripada sekecil-kecil benda. Cuma apa yang aku buat untuk aku dan mereka adalah benda yang aku mampu dan terdaya je. So simple, kecil je. Tak ada macam orang lain yang kau expect hebat-hebat. Tak ada. Tapi tak adalah benda tu mustahil. Benda tu boleh. Tapi dengan stages lah, slow-slow kan. Dengan niat, macam aku cakap tadi, benda-benda yang kau perlu buat dan ada untuk kalau kau nak masuk dalam bidang trading. So aku rasa itu je lah. Ada apa dah sangat kot. Okay guys, sekarang ni aku punya fund manager baru lepas mandi. Sini Hairul. Ini adalah Hairul. Oh, kau nampak je macam ni. Tapi dia seorang trader yang berkaliber. Memang aku jumpa dekat pelusuk yang kau takkan jumpa je. So kadang-kadang aku bagi setup dekat channel Telegram ke, dia yang akan alertkan. Dan soon ni akan datang ni, dia akan manage akaun kita-kita kan. Nampak. So apa perasaan kau? Nama siapa? Nama Arshad. Arshad. Oh Arshad. Wey, terus nama moden. Tukar nama terus. So, apa perasaan kau?
aku pula tahu. Nama tu nama KL lah. So apa perasaan kau? Perasaan apa? Perasaan macam ni lah. Kau dah, Airul ni dah dengan aku bulan 6 setahun dulu kan. Bulan 6 setahun. So apa perasaan kau? Okey lah kerja kat sini. Okey lah. Okey lah, seronok daripada kerja sebelum macam ni. Macam cakap tadi, aku setiap pagi sebelum bulan puasa kan hantar breakfast. More, bawa more, bawa sahur. Memang kerap lah kan? Haa, kerap selalu lah setiap hari. So, happy lah? Happy lah, gila tak senang ada hari orang bawa makan. So, memang senang kata tak ada apa-apa benda. Sebab dia pun bagus tau aku cakap tadi kan. Korang kadang-kadang kan, dia orang ketepikan meja tu. Korang kan ngaji sama-sama kat situ, berjemaah. Kadang-kadang sama. Banyak lah kalau nak cakap tu nanti macam tak okey pula kan. Tapi insyaAllah korang boleh terap dekat nak, boleh tiru. Jadi guys, aku rasa itu je yang aku nak kongsikan sedikit sebanyak daripada rutin harian aku, apa yang aku buat, kat mana studio aku, macam mana rumah aku. So ini rumah staff aku, so tak ada benda daripada awal video dan sekarang ni. Bagi aku tak ada benda yang gempak pun untuk aku kongsikan. Cuma aku kongsikan secara amat, secara umum. Maksudnya apa yang aku boleh kongsikan, apa yang aku buat dan macam mana rutin harian aku sikit dan staff-staff aku. So aku rasa itu je. Dan ulang-ulang cakap apa yang aku ada ni sekarang, semuanya hanya daripada aku, bukannya daripada ada broker ke apa benda ke tak. Jadi aku lah nak cakap, korang semua pun boleh je, ha, insyaAllah. Tapi niat dengan betul, ada action, hormat progress, insyaAllah semua ada. Bak kata mak aku, semua orang tu sebenarnya kaya, cuma Allah belum pusing dekat dia punya turn je lagi. Okay guys, korang semua jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyok, dan jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyok, dan korang semua boleh masuk ke channel Telegram aku Fokyok Trading Circle. Semua yang aku sebutkan tadi link ada dekat description. Kalau selain daripada description tu, so skamer. So aku rasa itu je. Tapi kali ni aku tak nak outro, pasal akan berlaku pada orang lain. Okay, jumpa. Assalamualaikum. Bye bye. I heard him how I'm distant. I prefer a person never switching up, but fuck it, I learned in an instance when the closest to me did the most to me, and they sat around and witnessed pain in me when I walked into the